Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Makasih. Oke teman-teman, ini saya baru nyampe ke kandang ya. Ternyata si ular konyo atau ular ponteng bertelur di dalam kandang. Enggak sempat saya buat videonya ya. Ini saya baru nyampe rumah, baru masuk ke kandang. Ternyata si ular hijau itu bertelur teman-teman. Ini saya akan coba basi ya. Tuh, ini stok pakan king cobra teman-teman, karena kemarin yang waktu dapat ular bonceng atau ular bajing itu kondisinya sedang mengandung telur teman-teman. Jadi pas saya tangkap itu si ular bonclengnya lagi mengandung telur. Saya satuin di kandang ini sama ular-ular yang buat pakan yang lainnya juga. Kebetulan dia bertelur di dalam kandang teman-teman. Nah, saya akan inkubasi telurnya karena mubazir ya. Mudah-mudahan si telurnya bisa menetas nanti. Oke, kita pisahin dulu telurnya. Nah, ini teman-teman, inilah telur ular ketika keluar dari induknya ya. Ini menempel seperti ini teman-teman. Kalau ular bonceleng itu tidak lebih banyak dari 6 biji telurnya. Oke. Nah, ini juga nempel, teman-teman. Nah, cuman ada 6 ya. Ini 3, 2, ini 1. Ada 6. Kalau ular bonceleng itu tidak lebih banyak dari 6 teman-teman. Ini khusus stok pakan king cobra ya teman-teman, karena di daerah saya khususnya ular sangat banyak teman-teman, sangat melimpah karena di tahun ini ular lagi apa namanya banyak ya, atau bisa jadi kemungkinan lagi overpopulasi karena predator alamnya sudah mulai jarang teman-teman. Oke, kita coba rapihin dulu telur-telurnya ya. Mudah-mudahan ini telurnya pada bagus ya teman-teman, pada sehat. Mudah-mudahan bisa sampai menetas nanti. Saya coba pisahin dulu satu-satu teman-teman. Ini saya coba pisahin dulu ya. Oke,
coba inkubasi. Ini saya kasih alas menggunakan perlit ya, media perlit. Mudah-mudahan si telurnya bisa menetas nanti. Ini dalam jangka waktu kurang lebih 3-4 bulan teman-teman baru dia menetas. Itu pun kalau kondisi si telurnya sehat ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Tutup rapat. Ini saya tutup rapat ya teman-teman, karena tidak boleh ada udara masuk sedikit pun, nanti bisa kasih lakban juga. Itu pun kalau ada lakbannya teman-teman. Telur ularnya sudah saya rapihin, saya tutup lagi. Nanti kita lanjut bersihin si keling teman-teman, karena si keling belum saya bersihin kandangnya. Halo. Oke teman-teman, sementara telur ular tadi sudah saya simpan ya. Ini saya lagi jemur si pelor teman-teman. Jemur si pelor, nanti sekaligus saya akan bersihin kandangnya teman-teman. Karena sudah banyak kotor bekas pupnya ya. Nah, ini si pelornya lagi berjemur pagi. Berjemur pagi. Cukup. Nah, si ini yang tengah si belo teman-teman, si belo sedang proses mau shedding, matanya sudah sangat pucat ya, lihat matanya sudah sangat pucat. Ini si belo mau proses shedding teman-teman, tinggal nunggu matanya normal kembali barulah si belo ngelupasin sisik lamanya.
Oke, teman-teman. Saya akan coba bersihin kandangnya dulu ya. Nanti kita lanjut.